pagi. Hari ini tanggal 26 Desember, hari Rabu, kemarin baru Natalan. Pengen bikin masakan baru sih. Kita mau bikin cumi. Setelah kemarin belanja cumi, ini mau bikin cumi nanti gimana lah olahnya. Biar nanti kalian tahu hasil akhirnya, jadi tetap ditonton terus. So, lihat dong di belakang ada apa yang baru tuh, yang tinggi. Yeay, kulkas kita udah baru. Udah bisa nyimpen, makanya udah berani beli cumi. Kalau nggak gitu kan, wow. Semua alat-alat, bahan-bahan masakan udah aman, udah bisa disimpan di kulkas. Bisa nyet banyak. Alhamdulillah ya. Oke, okay. Bahan-bahan kita untuk masak cumi hari ini ada yang pasti cumi. Ini cumi sero. Kita ada tiga ekor cumi. Terus bahan dasar seperti biasa ada bawang putih, bawang merah. Terus kita pakai cabai. Cabainya ada cabai ini, cabai keriting, sama cabai rawit. Terus ada daun jeruk, sama tomat. Nanti kita juga ada jeruk nipis nih, jeruk nipis buat ngucurin cuminya biar gak bau amis. Langsung aja ya kita mulai yang pertama. Pertama, kita potongin dulu cuminya, habis itu didiamkan supaya bisa segera dikasih jeruk. Ini udah dicuci bersih cuminya. Ini aku mau motongnya potong cincin sih, sebenarnya bebas mau potong gimana, sesuai selera aja. Ini setelah dipotong jadi cincin segini, kayak gini. Kita mau kasih jeruk biar gak amis. Setelah rata jeruk nipisnya. Cumi geledek.